Halo sedulur, ketemu maning karo inyong ya. Channel wong semrawut, channel wong boh ora kena pokoke ya. Sing penting batir kabeh dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun, rezekinya lancar jaya. Nyong saiki masih ning terminal Grogol Kilur ya. Jare ana larangan mudik, makane nyong langsung meluncur untuk mengecek situasi dan kondisi terminal Grogol Kilur ya. Apa rame, apa sepi ya? Kita lihat aja nanti ya. Tapi iki lur, pesan dari saya lur. Rungakna lur ya. Kebohongan menyelamatkanmu untuk sementara, tapi menghancurkanmu untuk selamanya. Oke. Makanya lur, kita itu jadi orang tuh ya jangan saling berbohong. Kalau berbohong demi kebaikan ya mbuh oleh apa ora ya. Aku ora ngerti kok jajal tak takut dari Pak Ustaz. Ya lur, salah satu agen dari Haryanto ya. Tapi kok masih rame aja nih. Coba nanti kita lihat armada apa aja yang masuk ke terminal Grogol ya. Kita nantikan pokoknya ya. Iya lor, kedatangan armada Haryanto ya. Pragu lo. Dan di belakangnya armada STC ya. Apa nih? Elbrus memasuki area parkir terminal Grogol ya. Dan kita nantikan apa aja yang masuk ya. Kita absen satu persatu. Ada Garuda Mas memasuki area parkir Grogol ya. Sekitar jam 4:30 nih pada masuk. Armada Haryanto pun langsung diserbu penumpang ya. Coba kita lihat ke belakang ya. Kayak apa bodi dari belakang Haryanto Pragolo ya. Pokoknya yang mau mudik atau pulang kampung, datang aja langsung ke terminal Grogol ya. Karena belum ada larangan yang ada di terminal Grogol ya. Silahkan datang aja langsung ke agennya, semoga dilayanin dengan baik sama kru-kru fenomenal yang ada di terminal Grogol. Jangan takut dilarang, jangan takut, pokoknya lah datang aja langsung, karena di terminal Grogol ini tidak ada calo-mencalo. Nampak dari depannya dari Haryanto Pragolo ya. 094 dengan jurusan Tayu. Jurusan Tayu Kudus. Bagi warga Tayu atau warga Kudus yang mau mudik naik Haryanto, silakan datang aja ke terminal Grogol atau ke agen Grogol ya.
insya Allah akan ditanya dengan sebaik mungkin, dengan baik hati, dengan kru-kru yang konyol tapi sopan. Nah ini kedatangan Beju, kedatangan armada Beju yang sangat mantap ya, sangat gagah ya. Dan tidak ketinggalan kedatangan Haryanto lagi ya, Blackbus. Dan Haryanto Blackbus pun masuk ke terminal Grogol ya. Dan tidak lama lagi Haryanto Pragolo pun siap diluncurkan dari terminal Grogol, karena jam pemberangkatan sudah tepat ya, pukul 5 sore. Semoga selamat sampai tujuannya Haryanto Pragolo. Haryanto Wisanggeni pun telah tiba di terminal Grogol ya, 167 dan jurusan Purwodadi. Haryanto ini sangat kemarin sangat fenomenal banget ya. Dari depan ya, Haryanto Wisanggeni sungguh sangat ganteng maksimal. Dan kita coba lihat dari samping ya, dari samping sampai ke belakang, coba ada apa aja ya, kita telusurin. Bermesinkan Mercedes-Benz ya. Gila tenyong angel, yakin lur ngomong apa ya, maklum lur ilate wong kampung jadinya angel ngomong ya, repotan. Terlihat sekang buri gelur ya, terlihat sekang buri be ambik temen kayak gaya yakin ya. Di antara Haryanto loro-loro niki apik kabeh yakin ya, tapi nyong urung pernah numpak gelur ya. Buh, harap numpak ke Polra ya. Hari nyong numpak ya, nyong langsung kesasar maring Kudus ya. Terlihat dari bokong busnya sangat indah banget ya, mendul-mendul bokong yakin. Mendul-dul-dul-dul aja di meklur. Bokong busnya panas karena ada mesinnya. Hari panggungnya bokong wedus baik ya, yang orang panas tapi ya paling hidup pak we.
pisang geni pun siap diberangkatkan atau diluncurkan dari terminal Grogol. Semoga selamat sampai tujuan. Dan video ini aku akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang apa ora kepenak.